Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lor di Gung, di channel Gung Vlog nih. Siang ini kita mancing rencananya, tapi ternyata jalannya terhalang oleh ini dia. Jadi jalan kita, akses kita menuju tempat mancing terhalang oleh arus banjir ya. Itu motor kita coba taruh sana, kita jalan kaki aja. Waduh, banjir lor. Luar biasa teman-teman. Ini dengan Bang Rustam Effendi mancing Kaltim ya. Monggo di subrek juga nih channelnya Bang Rustam. Kayak gini kita jalan kaki ya, kurang lebih 500 meter ada nih. Daripada kita cari risiko motor bisa lewat, bisa masuk, gak bisa keluar nanti. Takutnya airnya nambah lagi. Nah, airnya deras kayak gini loh. Luar biasa banget ini perjuangan kita. Waduh, serem banget coy. Ini tuh sebelum banjir nih tempat pemancingan juga, ikan papuyu, ikan sepat, ikan nila adalah kecil-kecilan juga di sini tuh. Sekarang banjir ya, di lautan gini rata semua. Oke lur, informasi tadi saya sebelum berangkat mancing tuh ada teman-teman saya mancing di sini, katanya baung, patin sama lele. Berat ya, rata-rata dapat ada yang setengah kilo, maksimal tadi dapat yang ukuran 2 kilo baungnya. Makanya saya penasaran, coba cari cacing, berangkat ke sini. Doakan aja lah, mudah-mudahan ada amis-amisnya gitu ya nanti. Bukan amis cacing loh ya, amis nila, nila apa, baung ataupun patin. Harapan seperti itu. Oke, kita langsung tunggu di TKP. Mudah-mudahan ada berkahnya dari banjir. Oke lur, ini dia spotnya. Yang tadi ngelewati banjiran, ternyata sungainya juga banjir. Udah nguncah dari tadi, udah 2 jam, gak ada gerak. Anjir, panasnya luar biasa. Waduh, ini dia. Umpannya cacing ya. Cacingnya gede-gede tadi cacingnya. Udah 2 jam, gak ada pergerakan sama sekali. Kayaknya kita mau kukut aja deh, gulung aja sudah nih. Waktu sudah semakin sore, sudah 4:30 ini, senja sudah mulai. Jadi kita mau pulang aja deh. Apa aja nih hari ini kita nggak ada hasil, hasilnya cuma kepanasan gitu. Kita di gini-gini aja nih, pakai 2 pancing nggak ada gerak sama sekali, kecuali gerak sama air aja. Mungkin kita nunggu agak surut dulu deh ya. Soalnya kemarin teman-temannya mancing sini tuh nggak banjir kayak gini katanya. Belum begitu banjir, masih airnya agak ya agak-agak bening dikit lah. Ini banjirnya airnya parah banget, kayak kopi susu nih, kayak luwak white kopi. Oke lur, kita kayaknya sudah dulu nih, kita pulang aja deh. Soalnya kita nggak mau sia-sia nih waktu, masih ada kerjaan. Oke, dilanjut aja di petualangan selanjutnya ya. Terima kasih dah udah mau menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.